Tamam tuh. Oke guys, welcome back to my channel Seto Jikpau. Oke, kali ini kita akan melawan Osamine The Hurricane ya. Boss dari Immortal Phoenix Rising for Nintendo Switch. Dan bagi kalian yang belum lihat part sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching. Thank you for welcome and enjoy my video. Let's go. Oke guys, kita akan melawan si burung ini ya. Aduh, saya telat. Woi, karena woi. Oke. Mamam tuh. Oke, nice. Oke, guys. Watch. Oke. Wes. Wes. Aman tuh. Wes, hampir kena. Wush. Mamam tuh. Sip. Hampir aja guys. Mamam tuh. Oke guys. Mamam tuh. Oke guys. Aduh. Oish. Hampir. Wais. Aman tuh, sip. Ayo. Mampu. Waduh. Wow. Oh. Oke. Okay. Ya. Oh, kena lagi guys. Aus. Mamam nih. Not mine. I must be seen. Mamam tuh. Weh. Ngapain lu? Weh, oke, kita akan mana ya dia. Bye bye. Oke guys, akhirnya. Ya, akhirnya guys. Oke guys, akhirnya kita bisa mengalahkan Osamine The Hurricane ya. Bos dari Immortal Phoenix Rising ya. Wow, akhirnya kita bisa mengalahkan. Dan cukup mudah sih ya, kuncinya adalah upgrade senjata kalian ke level 3, minim ya level 3. Dan kalian kalau tadi sudah, kalau dia sudah mengelempang,
kalian harus sembunyi di bagian belakangnya ya, atau di bagian tubuhnya si Osomenes, sehingga kalian tidak bisa kena serangan dari burung-burung kecilnya itu ya. Dan setelah itu juga kalian harus menggunakan senjata kapak. Loh, kenapa harus kapak? Kenapa nggak harus pedang ya? Ya karena kapak itu bisa musingkan itu ya. Nanti ada staminanya, kalau staminanya penuh itu nanti si bosnya atau musuh, semua musuh nanti bisa pusing ya. Ya pusingnya nanti keluar bintang-bintangnya. Itu kesempatan kalian untuk menghajar habis-habisan musuh tersebut. Oke, thank you for watching. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Jatuh Cik Pak undur diri. See you on next video. Bye-bye. Jatuh Cik.